gua. Ini kontennya siapa? Gua. Ya udah angkat lah. Tapi biasanya cowok gitu bantuin cewek ngangkat gitu. Kesetaraan gender udah angkat. Gua megangin kamera. Kesetaraan gender Overrot. Iya, aku harus kuat. Emang zaman sekarang emang kesetaraan gender tuh emang dari pertemanan udah berat cuy ini isinya. Strong, jadi wanita itu harus strong. Dan hari ini kita bakalan lihat peralatan-peralatan aku mendaki. Apa aja yang aku bawa? Tentunya bukan baju berenang dong, karena aku mau mendaki, bukan mau berenang. Penasaran ya? Sama, aku juga. Kita lihat ya ini apa aja. Trah, buka trah. Pakai apaan nih trah? Nih. Ini itu bukan tajam, Trah. Panas. Ngerti gak sih gue butuh benda yang tajam, bukan benda yang panas, Trah. Kalau panas doang mah mantan gue juga bisa bikin hati gue panas. Jangan ini. Lidah mau gak? Lidah kan tajam. Lidah lu ya. Nangkep. Jangan, Trah. Buka-buka kok main-main. Kita pakai pisau ya, teman-teman. Strong. Guys, aku tuh kalau buka tuh kuatnya di kiri. Jadi maafin aku ya kalau aku pakai tangan kiri. Tapi aku kalau makan pakai tangan kanan, beneran deh. Iya, ntar kan dilapisin, bisa jadi. Ini ada, mungkin abis dari pakai ini, jadi biar nggak kelihatan banget. Ini kan kayak ini mah kayak apa? Banyak kayaknya. Amin, banyak kayaknya. Nih ada ini juga. Kalian boleh foto aku sebelum aku melakukan pendakian. Dah. Terus abis itu ada water bottle. Wih, aku dapat ini. Wih, gede, tempat
Lumayan kan? Terus habis itu Tropical Adventure. Oh ini, wah celana legging. Nih ada celana legging. Nah celana legging tapi ininya tuh cewek, ada roknya. Nah bagus. Tidak siap untuk mendaki kalau kayak gini. Terus abis itu ada woman series swimsuit. Celana juga. Ini celana mendaki yang seri ceweknya. Ini muat ya sama aku. Coba kalau mau tahu terus nggak belum nyobain, begini aja pakai yang ini. Begini atau enggak? Ini tangannya begini. Nah kalau ini kalian nggak pas, berarti ini kedodoran. Hah? Kedodoran mah itu hanya alat penghilang bau ketek. Kedodoran dong. Ada tas kamera. Ini jadi tas kamera, jadi aku nanti pas di pendakian aku pengen bikin video. Nah, kalau bikin video itu kan butuh makanan ya? Butuh makanan nggak sih? Makanan buat apa? Oh, butuh kamera. Minta dia benerin, iya, ditanya kan. Ah, terus ada ini. Headlamp. Ini gimana cara makainya? Headlamp itu namanya. Boleh nggak dipakai? Boleh, buka aja. Ini gimana cara bukanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini mau membuka ya cara headlamp ini nih. Headlamp. Susah cara bukanya. Pakainya begini aja kali ya. Ini ada pack towel. Jangan di towel-towel dong. Towel-towel. Ini apaan ya? Handuk. Oh ini handuk. Handuk keringat. Handuknya lucu banget ya teman-teman nih. Buat kalian yang main mendaki, ini handuknya enteng banget. Kayaknya tuh ringan gitu kalau dibawa nih. Nggak berat. Ya kalau berat mas selimut bos. Oh iya kalau berat mas bed cover. Berat banget itu. Hoodie. Ih, ada hoodie-nya loh. Iya enak. Jadi ini ada hoodie ya gitu. Ini tuh tipis gitu gak sih? Seseru ini ya ampun. Main pake ah. Coba-coba pake. Aku kalau baju baru tuh kalau kayak baju lebaran gitu kan baju baru. Aku pengen baju cepet-cepet pake gitu. Kayak dipakai mulu terus kayak dibawa tidur. Baik. Ininya gak mau aku lepas biar kelihatan masih baru terus ya gak sih? Dan gimana sih? Wah, ini ada topi ini, teman-teman. Hai guys, nama aku Ara Varianti dan kali ini kita ada di pendakian gunung es yang esnya es kepal Milo. Ah, es kepal Milo kecil dong. Nah ini pakai ini, jadi teman-teman terus cara makainya gimana nih? Oh cara makainya tuh di sininya ada tombol. Lihat, di sana lihat, di sana ada hutan. Apa? Kali ini kita mau kemana? Puncak. Ayo kawan tuh, ayo kita nyanyi. Ini terus ada kaos kaki. Ya, kaos kaki. Kita ulangi lagi. Ya, kaos kaki. Ini nggak usah aku pakai ya, sayang. Ya, kaos kaki sayang. Cinta kali disayang. Ini terus. Itu ini aku coba aja teman-teman. Ini tuh kalau manggung ya untung ada nggak sama kepalanya, cuma ini doang. Kalau gitu aku ketemu kok semuanya keambil. Gimana sih ini kita di aku cantik gak sih kalau kayak ini? Aku tuh pengen banget terlihat cantik itu di mata kalian gitu. Tapi aku juga pengen terlihat cantik di mata Allah. Gimana ya caranya ya? Ada apa nih namanya? Ini senternya. Ini belum diisi baterai juga terang. Tuh, senter. Ini apa sih? Sleeping bag, SB. Ah, ini sleeping bag. Kirain aku ini senter. Soalnya begini. Kantong tidur.
Ini sleeping bag. Dibuka gak ya buat kalian? Oke, okay. Kalian mau buka dong enggak? Enggak. Mau? Enggak mau. Enggak ada bukanya di sana. Oh, ini terus ada. Kemasukan ini ya, udah kemasukan pacet lidahnya. Belum juga ngedaki, udah kemasukan pacet. Ada sarung tangan. Kenapa? Ini mana? Mana? Tolong. Astagfirullah. Kok kelingkingnya tadi ada, pas diginiin gak ada. Ini juga gak ada. Gimana sih? Ih, serem. Ini jadi ada berapa tebak? Kita hitung ya, jadi aku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sumpah teman-teman. Pas gak pakai ini tadi 10 loh. Pas pakai ini kenapa jadi 7 ya? Tiganya gak aku bagiin kemana-mana sumpah. Enggak, aku gak bakalan ngasih jari aku ke orang lain sih. Coba kita buka ya. 1, 2, ayo bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ih, tadi 7, sekarang 8. Ini sarung tangan. Pengen ngasih jempol, gak bisa beneran dah. Sarung heo. Ini apa? Gak ada. Ini sok. Kaget. Mountaineering sok. Buat kaki. Oh, ini kos kaki juga. Buat mana? Ih, lucu. Warnanya pink kesukaan aku. Karena ini warnanya pink, jadi aku bakalan sayang-sayangnya. Oh, ini. Oh my god. Lucu gak? Ini ya. Jas hujan. Aku kalau jas hujannya warna pink, aku kemarau hujan pun badai, aku pakai ini beneran. Walaupun panas-panas terik siang bolong, aku pakai ini kayaknya deh. Ini lucu banget. Udah tega aku kalau nggak dipakai kasihan gitu bawanya. Terus habis itu, oh my god. Sepatu. Oh, saya cinta ini, ada warna pinknya, ada warna birunya, ada warna hitamnya. Oh, bagus gak sih? Bagus banget gak? Sayang. Aku rasa aku gak mau pakai di kaki deh. Sumpah, apa ini aku pakai di tangan aja ya? Bisa gak sih? Aku gak mau ini sampai tapak kakinya sampai kotor. Next, ada ini adalah carrier. Nah, kalau wanita itu sebenarnya harus bercarrier biar setara gender ya, kan? Biar setara kita gender kita. Ini carrier aku warnanya merah, jadi aku nggak boleh ada ketawa badak, takut disembuhi. Kurang lebihnya aku bakalan pakai kayak gini nanti di gunung, lucu gak? Beneran. Ini flyover bukan sih namanya? Oh iya. Ini baju bukan flyover. Kaos. Wah, ini ada kaosnya. Ini kaosnya ukuran apa nih? S gede banget. Ada sendal. Banyakan gua yang terlalu arang-arang kan. Siap banget emang ngedaki tuh. Siap banget gitu. Alat-alatnya lengkap banget ini. Warnanya lucu, warnanya ungu, hitam gitu. Ini emang yang woman series. Tapi ini kuat banget sumpah. Kayaknya ini sampai punya cucu pun masih ada gitu. Tapi warnanya udah gak ungu. Warnanya udah hijau lumut. Cuman berganti warna doang gak apa-apa ya kan. Nanti kan gak copot-copot, yang penting gak putus-putus. Putus-putus mulu kayak sinyal. Ini apaan nih? Oh, ini matras. Ada di sana gak? Ini tuh oh, ini tuh apaan? Ya kayak matras deh itu deh. Matras? Coba deh, minjem. Nih, kalau minjem boleh. Lama keburu tidur di kardus. Iya matras ini.
Perantau nanti kita kalau nanti kita mau daki kita cari tahu ini fungsinya apa gitu. Takutnya ini fungsinya ternyata buat menyetrika. Pernah gue bikin kayak gini, ada menyetrika di sini. Dipakein, tinggal dipakein ini doang. Spray kata Mas Bimo. Mama, mama, oh mama, mama. Ini saya, aku cinta Eger. Tada! Jadi karena nanti aku bakalan pakai dua kayaknya. Soalnya kata teman aku nanti di gunung itu dingin. Ini apa lagi nih? Hand cover. Tangan yang di cover. Maksudnya pergantian tangan apa sih? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Oh, ini tuh inian yang kayak tukang agar tau gak? Tukang agar SD. Agak-agak mirip gitu. Yang gini kan? Kalau tukang agar SD tuh begini nih teman-teman, pakai ini apa ya dulu? Eh bukan, apa sih namanya? Stocking ya? Stocking mah kapis. Ini apa namanya? Manset. Jadi kalau kalian ke SD tuh tukang agar SD tuh suka banget pakai ginian dan ininya tuh kayak gini. Jadi gitu. Jadi lucu banget gak sih? Jadi ininya dia pakai gini, terus ininya tuh ada kulit. Oi. Apa ini? Tracking pole. Tracking pole. Oh, tracking pole gitu kan. Kirain ini buat nyanyi apa yang suka nyanyi gitu. Kulit biru. Kulit biru. Kulit biru. Kulit biru. Kulit biru. Kulit biru. Ada dua, jadi kulit biru. Sini aja teman-teman unboxing aku tentang perencanaan pendaki aku. Semoga pendakian aku sukses dan menjadi hal yang sangat seru buat aku dan aku bisa menyegarkan pikiran-pikiran aku di perkotaan dengan aku main di gunung. Makasih buat Eger yang udah nge-support aku buat ngedaki gunung. Dan buat kalian semua yang suka sama video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga tonton video-video sebelumnya atau mau video-video selanjutnya. Oke, okay? Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.